12. Yuhu, hello all. Selamat datang kembali di channel Kiman Flying. Oke, di video kali ini Kiman mau test drive Evo Juni ya. Kiman lagi. Yang gue dapatkan di video kemarin, mohon maaf banget kalau telat test drive ya, mau gimana lagi karena ngaret ngejar ya. Dikasih down cepet sama GM. Oke, intinya gue pakai set pendan yang seperti kalian lihat ya. Di sini gue pakai Scarecrow helmet karena dia udah ada skill anti pindah paksa sama begal ya. Jadi skill titanium helmet gitu, tapi nggak ada discontrol. Jadi kalian wajib banget bawa juga helmnya buat dapetin discontrol, skill discontrol. Terusnya gue pakai Lovely Bear Tarot Card dan SPG sama trampolin. Jangan pakai trampolin yang ada shieldnya ya, karena itu bentrok sama skillnya. Jadi pakai trampolin yang tidak ada shieldnya. Misalnya kayak trampolin yang gue pakai ini. Tapi gue nggak saranin sih pakai trampolin ini karena boncos. Mending pakai spring dino. Jadi gue tahu alasannya kenapa spring dino itu sering di encore ya, atau sering dapat dari gratisannya, karena bagus buat Evo Juni mungkin. Oke, di video kali ini gue test drive tidak sendirian ya, seperti biasa gitu. Tapi gue ditemani oleh YouTuber cantik gitu, YouTuber LGR cantik. Yaitu Marin Game On yang sudah menunggu gue di lobby ya. Oke, kita lihat. Oke, dia tampaknya sudah siap. Kalau gitu langsung aja kita test drive Evo Juni bareng Marin Game On. Let's go! Oke, Marin ternyata beli legendary ya, karena visualnya emang beda banget ya. Evo Juni sama Juni tuh visualnya sama, beda banget sama yang beli legendary si Juni ya. Kita lihat setnya Marin. Sorry agak nge-lag ya. Oke, dia bawa impertable loh dia loh. Emang katanya kan numpuk ya itunya, apa sih namanya, skill defense pindah paksanya katanya numpuk kalau pakai helm defense juga. Ternyata enggak juga kali ya, gue gak tahu juga sih. Dia bawa legendary golden ball, tentu saja yang tadi gue bilang di awal, jangan bawa trampolin yang ada shieldnya karena bentrok. Dia bawa dimension shifting black hole sama, wah dia pinter, dia bawa diamond punch gun. Gue juga pengen sih bawa diamond punch gun, cuman gak punya. Karena itu buat nangkal, jadi namanya tuh skill puppet ya, jadi buat nahan skill puppet. Sama kalau Evo Juni lawan itu bawa Scarecrow helmet, kasusnya sama kayak gue sih. Oke, kita ke belakang aja. Sip, kita ke tengah. Ini benar-benar jumping board tuh benar-benar ngasah itu sih, ngasah kemampuan otak kita ya. Karena jumping board ini, yang apa namanya, fitur map ini bisa membalikan keadaan walaupun kalian kesana pengen kalah gitu. Oke, ini susah sih ngebangkrutin Marin karena dia bawa diamond punch gun yang dimana skill yang ubah puppet itu vital banget peranannya di kart Evo Juni ya. Oh ya, BTW ini kolaborasi pertama gua ya di channel ini bareng YouTuber LGR lainnya gitu, selama gua bikin channel ini ya. Bareng Marin Game On ini pertama kali. Oke, ini patah banget sih. Sorry ya kalau kalian gak nyaman main nontonnya. Tapi kayaknya si penonton gue udah terbiasa ya sama video gue yang patah-patah. Itu jadi ciri khas channel ini gitu. Tapi kayak Marin juga salah kayaknya ya. Dia malah ke apa namanya, kita ubah lokasi. Dia malah ke apa sih namanya, ini nih, apa sih namanya, anjir, festival. Oke, boncos ternyata ya. Dia ternyata boncos anuannya, diamond punch gunnya. Emang terkenal boncos sih diamond punch gun. Olimpik, iya, kenapa festival gitu. Olimpik Kiman, lupa gua. Tuh, bener-bener anti pindah paksa gitu guys. Mantep banget sih menurut gua. Oke, ditangkal sama diamond punch gun, efek puppet gue. Ini kok jadi gue yang menang gitu. Padahal gue tadi pesimis bisa menang lawan Marin karena dia bawa set pendannya cocok gitu buat counter sesama Evo Juni ya. Oke, Marin dapat landmark. Kenapa dia, ini kayaknya Marin sengaja kalah gitu gak sih buat konten gue menjadi bagus. Tapi skill sebenarnya ada skill Evo Asianya gak sih yang cakram itu?
Oh ada kan? Tuh ada guys. Ada dia, jadi ada dua skill pindah paksa gitu ya. Yang ubah lokasi sama nyamperin lawan. Oke, okay. Dia mau kemana? Oke, okay. Dia ngechat gue di situ. Ya, gue jalan lagi tampaknya. Ini suatu keuntungan loh. Gue kan double 2 mungkin kalau bisa double 2. Nice, double 2 bisa ternyata. Oke. Oke, kita ke double 12. Nice, bisa ternyata. Enggak kena pukul kayaknya. Kena pukul dong. Aduh, sorry Marin, dia kalah dong. Ini masih bisa lawan enggak sih? Oh, jual kota dia, malah jual kota. Tadi udah lawan ya di awal. Ya, jual kota dia. Oke. Mungkin gua akan ke 9, bisa enggak? 12 lagi. Oke. 4. Nice. Kita akan bangkrutin Marin aja di kesempatan ini karena gua takut ke counter. Oke, langsung aja ke sini. Aktif enggak? Butterfly-nya? Aktif. Ya, Marin bangkrut. gua kira gua kalah loh. Menang ternyata. Sudah, satu kali lagi. Oke, ronde kedua bersama Marin. Tentu saja masih bersama Marin ya. Oke, dapat pertama. Gue main di taksi map ya. Ini tidak biasa sih ya, buy one di taksi map. Dia masih pakai set pendan yang sama. Gue ganti satu pendan di ronde kedua ini. Gue pakai ghost ship ya, walaupun UI sampah gitu. Oke, 12 aja. Nah, kalau di map ini tidak terlalu patah-patah gitu, karena tidak terlalu banyak itunya, apa namanya, efek-efek mapnya gitu ya. Gue akan ke 10. Oke. Please, aktif drawingnya. Oke, aktif. Jalan ke jalan pertama pakai Evo June itu sebuah kesalahan sih. Enak tuh enak tuh pakai Evo June ya, jalan kedua ya. Sebenarnya apapun card bangkrut, enaknya jalan kedua sih biar bisa langsung nyerang ya. Oke, dia ke situ. Sudah Marin kayak sengaja dah. Kenapa dia nggak nginjek landmark yang ada kupu-kupunya gitu? Ayo, injek Marin, come on. Oke. Tuh, serius deh. Apa gue gacor kali ya? Gue belum pernah dipindahin loh sama Marin loh ke landmark dia. Oke, kita ke. Oh, kena Scarecrow. Wow. Rebut ability, kena juga Ghostship. Ini double-double banget sih kenanya. Udah kena discharge, kena rebut ability, sama kena puppet. Lengkap sudah Marin kena iton gue ya. Skill gue. Gue kan ke 9 mungkin kali ya. Apa 12? 12 ya deh. Oke. Ternyata udah anjrit, lupa gue. Ternyata udah 3 kali. Skill tidak aktif, menjual kota. Nice. Apakah ini akan berakhir lebih cepat daripada ronde pertama? Kita lihat. Oke, dia ke taksi. Harusnya sih 3 kali ya biar bisa ke blok spesial taksinya. Apakah dia mencoba? Ya malah kalah lagi. Ayo Marin, serius, injek. Tapi ability dia turun sih. Apakah bakal boncos? Ih, kayaknya Marin sengaja deh. Gue merasa dikasihani sama Marin nih. Anjrit. Tidak ada perlawanan dari Marin. Gue gak tahu sih, ini dia sengaja atau emang benar-benar boncos gitu dadunya atau skillnya. Kita ubah lokasi dan langsung menang ya. Ini kalah telak sih. Lah kok, loh, kok bisa dari buffnya kah? Kok bisa bebas sewa dah?
Bentar-bentar guys, itu kok dia bisa nggak bayar sewa landmark gua deh tadi pas gua ubah lokasi. Aneh banget deh. Coba tolong di tulis di kolom komentar kenapa bisa nggak bayar sewa landmark gua tadi pas gua ubah lokasi ya. Aneh banget deh. Biasa gua kurang fokus kalau sambil ngonten ya. Oke. Dia mau kemana? Tuh dia nggak. Serius deh, dia kok nggak itu ya? Nggak ke landmark kupu-kupunya? Oke. Nah, gitu dong Marin. Berubah gue. Oke, berubah jadi puppet ya. Tapi nggak ke summon. Mampus gue. Welcome 4. 5M nggak terlalu terasa. Oh iya, Marin juga set pendannya tidak mahal ya. Jadi tidak mahal landmark ya. Dia nggak bawa bear tarot card gitu atau pendan pemahal sewa landmark ya. Yeah. Atau dia mungkin dari tadi ngincer menang lewat fitur map ya kali ya. Dia udah 4 ronde lah, gua belum sama sekali loh. Yeah, bisa juga sih. Wah, bahaya nih. Nah bener, dia mengincar menang lewat fitur mapnya guys. Gue tidak sadar dari tadi. Gue fokus aja di bangkrut ya. Wah, kamu licik Marin. Oke, gue berhasil berubah lagi dari puppet ke manusia normal ya. 5M. Kelempar kan dia? Oh, nggak kelempar karena dia punya shield ya. Oh iya, sebenarnya kagak usah bawa diamond pants gun ya, karena anti efek berbahaya bisa lewat shield juga, jadi bisa ditangkal lewat shield. Oke, bahaya. Ah, 8M tidak masalah. Waduh. Oke. Oh, aktif. Aktif, nice. Berubah kah? Ubah lokasi. Ah, no! Kemarin menang lewat taksi. Oh yes, di ronde kedua kalah gua lewat fitur map ya. Mantep banget, gue kagak ngeh setelah Marin itu berhasil dapat 4 lap ya. Jadi gue baru ngeh pas dia dapat 4 lap karena dia fokusnya menang lewat fitur map gitu. Mantep lah Marin lah ya. Oke, jadi berimbang antara Marin lawan gue ya. Jadi satu sama seri, jadi seru gameplaynya. Oke, mungkin itu aja video adu mekanik kart Evo Juni bareng Marin Game On. Silakan juga kunjungi channel Marin Game On, dia juga YouTuber LGR. Kalau kalian belum subscribe channelnya, silakan subscribe. Linknya gua akan taruh di deskripsi. Yaudah, sampai jumpa di next konten guys. Bye, Stefan Al.